Seperti diketahui, sosok Giovanni Milana atau yang akrab disapa Gia dipastikan memperkuat tim Jakarta Pertamina Enduro dalam Proliga 2024 ini. Kemampuan Gia dalam voli tidak diragukan lagi, mengingat ia dan sahabatnya, Megawati Hanestri pernah menjadi satu tim saat di Red Spark Korea Selatan. Diketahui, Megawati bahkan lebih dulu kembali ke Indonesia dan menjadi bagian dari Jakarta BIM tak lama setelah Liga Voli Korea Selatan V-League selesai. Menariknya, pasangan yang dulu menjadi satu tim saat di Red Spark kini harus menjadi lawan. Sedikit info, kini Mega membela Jakarta BIM sedangkan Giovanni Milana menjadi bagian Jakarta Pertamina Enduro. Nama Gia dikenal sebagai sosok yang dinamis, dikenal karena kehebatannya di lapangan voli siap memukau para penggemar dalam Proliga 2024 bersama Jakarta Pertamina Enduro. Namun di tengah persiapan debutnya, muncul rivalitas yang menarik ketika dia berhadapan dengan Megawati Hanestri Pertiwi yang mewakili Jakarta BIM. Kemitraan mereka di Liga Voli Korea Selatan V-League membuat mereka dijuluki meriam kembar karena kerap menimbulkan ketakutan bagi lawan. Kini di Proliga 2024 mereka harus mempertemukan kembali kebersamaan masa lalu dengan pertarungan yang tak terhindarkan di lapangan. Tim yang dibela Gia akan menghadapi Megawati Hanestri dan kawan-kawan pada putaran ini minggu ketiga Proliga. Untuk jadwal pertandingan Jakarta Pertamina Enduro vs Jakarta BIM, akan dilangsungkan pada tanggal 10 Mei tahun 2024 nanti. Sebagai pendatang baru di Proliga 2024, dia seorang outside hitter asal Amerika Serikat bertekad mengukir jejaknya barunya di Indonesia. Menarik tentunya pembahasan kali ini, oleh karena itu jangan lewatkan pertandingan seru antara Jakarta BIM vs Jakarta Pertamina Enduro, di mana Megawati akan jadi lawan Gia, siapakah yang akan menang nantinya ya?